Oke, teman-teman semua ya, di sana kejauhan itu terdapat kapalnya, kelihatan ya, Noah, ARK, ARC, ARK, seperti itu. Dan di sebelahnya sini ada restoran, teman-teman semua ya. Restoran, main kitchen, jadi makanan-makanan Itali seperti itu. Dan di sini, di bawahnya ini, sebelahnya itu ada pantai, teman-teman. Alhamdulillah ya, Masya Allah, jadi itu bawahnya kapal Nabi Nuh itu di, apa namanya, dibuat restoran. Dan kebetulan alhamdulillah ini hujan di sini, hujan membawa berkah ini, seperti itu. Nah, itu kapalnya di atas sana. Kita mau mendekat, bagaimana caranya naik ke sana. Bagaimana kita bisa ke depan Noah ARK? Wajahnya seperti itu. Dan okay, di sana hujan-hujan seperti ini, masih ada teman-teman yang liburan ke pantai. Cuy. Cuy, pemandangannya oke, Beb. Oke, teman-teman semua. Ikutin Dimas sampai sana. Jangan lupa bahagia. Oke, teman-teman semua ya, nih Dimas zoom dari kejauhan di ini kapalnya. Teman-teman bisa melihat secara ini ada hujan ya, dan melihat Masya Allah ini kayunya ini ya luar biasa. Dan ini di bawahnya ini dibikin restoran ya. Dan nanti Dimas masuknya dari sini. Nih, Noah Ark seperti ini di sini, dan udah dibikinkan nih, Siva lagi muter-muter ini. Hujan, teman-teman semua. Jadi hujannya bukan cuma gerimis, jadi hujan, hujan beneran ya. Kalian bisa melihat payungnya nih Mas ya. Oke, kita akan ke sana. Let's go. Nah oke. Okay. Aduh, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini pasirnya, Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. Ini bekas kayak ada ini apa ini? Motor-motoran ya, atau pembersih. Seperti itu. Oke, alhamdulillah kita nyampe juga teman-teman di sini ya. Tapi kondisinya hujan. Seperti itu. Nah, nih hotel restor di sini. Ada hotel restorannya. Oke, kita mau ke sini. Ya. Restoran. Oke, sip. Neng taman kok neng dua kono lho. Neng taman kono. Niku yo kole dadi. Sampi. Haya hai songpin. Kong yun haya. Tunggu ya, sinjo, sinjo. Tunggu sinjo. Oh, liti hamel. Mai le ya ba. Haya iyo cha, e iyo hai chau ti. Oh, oke. Hai songpin ko to. Saya si kole. Oke. Jadi karo jalan. Oke, engko saya. Jadi di sini hotelnya teman-teman semua ya. Chau timnya. Kita jalannya ke ini sebelah kiri. Tunjuk. Oke, nih kiri. Payung, payung.
Oke teman-teman semua ya, di bawah jembatan ini terdapat merpati-merpati yang tak bernyawa. Jadi memang untuk fashion seperti itu ya, biar unik gitu loh. Karena ini kan di bawah jembatan ya agak gelap seperti itu. Sini. Sepi teman-teman semua di sini, sangat sepi sekali. Oke teman-teman semua ya, di sini di tembok ini sudah terdapat animal ya, atau hewan-hewan yang ikut bersama kapalnya Nabi Nuh ya. Dan ini ada burung, ada gajah, ada macan, ada kanguru, ada unta ya. Ini ikonnya di dinding. Nah, ini kan seperti ini dan berpasang-pasangan, dan kita akan naik ke atas seperti itu. $198 Hong Kong. Berarti kalau dirupiahkan nanti 498.400.000 masuk ke area Noah Ark. Seperti itu. Jadi di dalam ada permainannya. Banyak tadi memang dengar musik-musik permainan anak atau game atau apa. Yang jelas di sini tempatnya. Oke teman-teman semua ya, Dimas mau review. Otomatis kalau Dimas ada di depan, dia akan berjalan. Inilah cara orang China sangat pintar menggunakan akalnya untuk alat. Oke teman-teman semua ya, kita mau review eskalator otomatis di area Noah Ark. Nah, ini berjalan. Kalau ada orang yang mau naik, eskalatornya berjalan dengan otomatis ya. Inilah orang-orang China yang sangat luar biasa menggunakan aksinya menciptakan karya-karya seni yang bisa kita nikmati seperti itu, dan kita juga bisa belajar gitu loh. Jadi tidak menggunakan banyak listrik. Tes. Ayo. Siva mau turun. Nah, berdiri lagi. Oke, Siva kembali. Nah, seperti itu. Ngerjain lip. Oke teman-teman semua ya, ini Nimas mau review Noah Ark. Ini sangat luar biasa, jadi kan berjalan kalau ada orangnya. Yuk, kita akan melihat. Kita akan melihat ya. Nimas sudah ada di depan. Oke teman-teman semua ya, Nimas sudah di atas. Jadi kondisi lift-nya masih berjalan.
Berarti kan satu diem satu jalan ya. Ini lip otomatis kalau ada orangnya baru jalan. Jadi ini luar biasa banget nih ya. Jadi lipnya unik pun orang China.